cedera untuk cedera bahu. Ya, coba ini. Ya, jangan. Ya. Ini sudah mentok. Ya, coba naikkan lagi. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa, Kak. Real enggak bisa ya. Coba sekarang yang ini. Nah. Ini bisa. Ini yang kanan tidak bisa. Nah. Inilah kasus yang di luar sana itu banyak sekali. Terutama adalah atlet. Ya, voli, bulu tangkis, tenis, ya, yang melibatkan bahu. Ini banyak sekali yang kasus-kasus seperti ini. Jadi ciri-cirinya kalau mengalami cedera bahu ini enggak bisa diangkat. Susah. Nah, coba yang gini lagi. Nah, diangkat. Enggak bisa. Nah, biasanya seperti ini enak sekali, sakit. Iya, Pak. Sakit ini? Iya. Sakit ya? Sakit, Pak. Nah, coba ini. Ya. Sakit, Pak. Apa sekarang bajunya? Nah, kita akan merilis ya. Jadi ada di buku itu sudah ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 depo. Ya, kita akan yang pertama. Sasa nih. Ya. Satu. Pak, pelan-pelan dulu, Pak. Ini. Iya, Pak. Sakit, Pak. Ini. Pemanasan dulu ya, Pak. Ya, sini ya. Aduh. Sat. Baksonya apa? Eh? Bakso. Oh, bakso. Jadi gerakannya adalah mengarah ke tulang belakang. Ya, ini. Seperti ini. Nah, 1, 2, 3. Allah. Lemas, lemas. Iya, saya lemas. Lemas aja. Tegap, tegap, tegap. Aduh, Pak. Sakit, Pak. Kalau kamu nggak sakit, nggak jadi sampel nanti. Contoh yang bawah sakit. Ini nggak apa-apa. Ya, ini yang nggak sakit nggak apa-apa. Ya. Ya. Ya, jadi ini yang sakit ini. Aduh. Ya. Lalu lagi. Sakit nggak nih? Sakit, Pak. Masih sakit? Masih, Pak. Sangat ya? Sangat. Oh, yang banget ini. Iya, Pak, ya. Itu pol, Pak, itu. Iya, Pak. Iya. Itu pol, Pak. Iya, kan dia pagi aja. Sakit. Oke. Lemas ya, relax. Ada? Tiga. Kita ini berikutnya adalah bawah. Bisa nih. Allah. Dulu. Sakit ini? Sakit pol. Coba bergerak ini. Ini? Enggak, Pak. Langsung lemes, Pak. Langsung lemes. Jadi gini aja langsung. Padahal cuma gosok-gosok gini aja. Ya gerakannya ini. Nah, 1, 2. Ah, Pak, itu ada baksonya, Pak. Mana baksonya? Itu tadi, Pak. Oh, baksonya. Baso-basoan. Baso-basoan. Tadi ini kan sakit. Ini sakit tadi? Iya, Pak. Sakit tadi? Iya, sedikit, Pak. Cek sekarang. Segini. Sudah bisa? Coba naikkan lagi. Set. Naik ini pol, Pak. Pol ya. Oh, coba. Oh, masih bisa. Karena ini belum selesai. Tadi kan seberapa tadi? Tadi segini. Ah, segini, ya. Pak. Sekarang enggak? Enggak bisa naik. Ah, bisa naik. Karena belum selesai. Ini karena ini masih sakit ini. Aduh, Pak. Oh, mana. Jadi besok ya prakteknya ya 1 2 3. Ya, 1 2 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Ya. Apalagi enak sekali nih. Ini pola enak ya. Dingin, Pak. Dingin. Bisa begini aja dulu. Dingin ini. Ya. Tegak-tegak. Ya, tadi ini sakit sekali. Ini sudah enggak begitu. Hah? Iya, Pak. Ini apalagi nih. Aduh. Masang kencang ini juga, Pak. Oh, ini masih lagi? Masih lagi. Sekarang bagian yang paling gurih ini. Kalau bakso paling gurih ini, bakso apa? Iya. Terasa kayak tangannya tuh, Pak, langsung kesetrum, Pak. Jus-jus. Jus-jus. Kenapa? Oke, cek lagi.
Jadi ini gerakannya cuma sederhana gitu. Ya. Tadi enggak bisa nyium, sekarang sudah bisa kan? Iya. Bisa. Jadi ya kasus-kasus ini banyak sekali. Ya. Ini kalau kamu lakukan sederhana. Sangat sederhana. Ya, coba digosok-gosok. Ini sudah enggak sakit. Ini tadi jaket ini sudah enggak sakit. Ya, karena ini sudah ini masih sedikit ini. Oh, ini. Jadi kita banyak ini. Banyak. Oh, banyak. Aduh. Ini sudah selesai. Jadi cirinya ya bila mengalami cedera bahu, gerakan apa yang sakit biasanya diangkat ini sakit. Ya, yang kedua diangkat ke samping ini sakit. Yang ketiga ke belakang sakit. Yang keempat adalah ini tadi. Ini yang paling nyata tuh ini. Ya. Walaupun itu banyak sekali ada yang gini enggak bisa, gini enggak bisa. Ambil uang nggak bisa, saku masih ada dompet di belakang nggak bisa. Kalau ini gerakannya, ini sudah berapa bulan? Tiga bulan. Jadi cedera itu akan mengakibatkan namanya rumnya terbatas. Ya, rum itu apa? Range of motion atau bahasa Indonesia adalah ruas gerak. Nah ini kalau tidak dibetulkan nanti akan beradaptasi ya seperti ini terus. Sakit terus. Ya, jadi perlu yang namanya dirilis ototnya dan direposisi sendinya. Ini sudah nggak sakit. Ya. Tadi sakit kali, ini apalagi ini sudah nggak apa-apa itu. Ini sudah nggak apa-apa. Selesai. Ya. Berikutnya apa? Kita reposisi. Tegak. Bunyi pak? Nah, ini. Kita masukkan satu, udah selesai. Oke. Jadi gerakannya masuk nih, dimasukkan satu, dua, tiga. Ini. Alhamdulillah. 7:30. Jadi, ya nanti yang tadi berapa orang tadi sakit satu, satu lagi, dua, satu lagi tiga tadi tidak ada. Oke. Kalau tidak ada ya nanti kita praktekkan, ya nanti. Bunda nanti. Ya kalau nanti nggak bisa membalikkan seperti saya, dia nggak lulus. Masih dia harus kita semua harus tes. Nah, harus tesnya nggak lulus. Ya ini. Kalau ini nanti nggak bisa langsung lulus. Mantap. Ya kita atau mau mencoba itu dipraktekkan nanti. Ya kalau bisa langsung lulus. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, jadi sekali lagi. Ya, prinsipnya untuk masa cedera olahraga ini kita rilis, kita kedorkan ototnya dan kita reposisi. Tadi sudah saya tunjukkan ada beberapa titik yang tentunya yang kamu harus rilis. Kalau nggak bisa itu harus ada evaluasi. Ini bisa, jadi ini memang ada masalah di bahu. Tapi kalau nggak bisa kita evaluasi, kenapa? Itu lebih kita harus analisis lebih banyak. Karena ini sudah bisa jadi nggak masalah. Kecuali tadi nggak bisa, kita analisis mengapa, penyebabnya apa, sudah berapa lama gitu. Kemungkinan kalau lama sekali ya mungkin ada jaringan yang ini sudah. Nah, oke kan? Oke lah. Sembilan. Lama aja. Jadi harusnya sebenarnya berapa menit? Cuma 5 menit selesai. Ini cuma selesai. Tapi kita harus capek 10 menit. Aku rakyat tok.